Gue nggak dapat gambar kayak gini, Mak. Aduh. Silakan dimulai. Selamat malam, selamat datang ke Makassar, seluruh 2019. Mohon bermasukan untuk seluruh petugas tahun 2019 agar tetap berhati-hati.
jangan lupa buat teman-teman saudara semuanya untuk datang ke Pekan Raya Lampung Har 2019. Kami hormati, terimalah tari Lapah Agung. Selamat menyaksikan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, terimalah salam dan sapaan hangat dari Tanah Lampung Sai Bumi Huajohai. Tabibun! Kepada yang terhormat, Bapak Gubernur Lampung, Bapak Muhammad Ridho Fikarto, beserta Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Lampung, Ibu Yustin Ridho Fikarto. Dan kami pula mengucapkan selamat datang dan selamat malam kepada yang kami hormati anggota Forkopimda Provinsi Lampung. Pula selamat datang dan selamat malam kepada yang kami hormati Bupati serta Wali Kota Seprovinsi Lampung. Dan juga kami mengucapkan selamat datang kepada para pejabat dinas instansi vertikal Seprovinsi Lampung dan para pejabat struktural Seprovinsi Lampung dan Kabupaten Kota Seprovinsi Lampung. Dan tentu saja Nanda, undangan dan para hadirin yang terhormat, dalam rangka menyaksikan seluruh rangkaian acara Pekan Raya Lampung, Lampung Fair 2019 yang mengusung tema Kilau Lampung, Sumatera. Ari dan juga hadirin, boleh kita mintakan tepuk tangan yang paling meriah untuk acara yang luar biasa malam hari ini. Dan kita juga kehadiran sosok yang istimewa malam hari ini dari provinsi terdekat, tetangga terdekat kita, Gubernur Provinsi Sumatera Selatan, dan dalam hal ini diwakili oleh asisten yang sudah hadir di tengah-tengah kita tentu saja. Oke, luar biasa sekali ya, karena malam hari ini juga hadir saudara kita dari Tanah Sriwijaya yang hadir malam hari ini. Benar sekali nanti. Ari dan juga tamu undangan serta hadirin, malam hari ini spesial sekali karena kita akan menyaksikan secara resmi nantinya pembukaan dari Pekan Raya Lampung Lampung Fair 2019 Kilau Lampung Semarang Sumatera langsung oleh Bapak Gubernur Lampung. Dan tentu saja seluruh rangkaian ini nanti akan dimulai pada malam hari ini dan berakhir pada tanggal 3 Mei 2019. Jadi tentu saja untuk seluruh para tamu hadirin terhormat dan juga para masyarakat Provinsi Lampung itu sudah datang setiap malamnya di sini. Karena nanti, apa Ari? Karena setiap malamnya akan ada artis ibu kota yang hadir untuk menghibur masyarakat Lampung. Baiklah Nanda, untuk mengawali ini semua, kita akan bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Seraya bermunajat keridhaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, untuk seluruh kesuksesan dari kelancaran Pekan Raya Lampung, Lampung Fair tahun 2019, maka pembacaan doa pada malam hari ini akan diimami kepada yang terhormat Bapak Ustadz Akhor Wiwit. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. لك الحمد أنك الله الرحمن الرحيم ولك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطان اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا الله يا ربنا أنك Tuhan kami. Kami agungkan asmamu,
Kami persembahkan puji dan syukur kehadiratmu. Kami sampaikan doa dan permohonan. Terimalah kehadiran kami ya Allah dengan sifatmu ya Rahman ya Rahim. Sehingga acara pembukaan Lampung Fair tahun 2019 dapat terlaksana pada malam ini. Sungguh kami berharap ya Allah curahan rahmat dan perlindunganmu selalu menyertai langkah kami. Ya Allah ya Aziz, Tuhan yang Maha Perkasa. Begitu banyak harapan yang ingin kami capai. Tapi kami menyadari ya Allah bahwa kami semua makhluk lemah di hadapan-Mu. Tiada daya dan upaya melainkan karena pertolongan. Kami ya Rabbana, beri kami kemampuan dan kekuatan. Bimbing langkah kami dengan petunjuk-Mu. Mudahkan jalan bagi kami untuk mewujudkan Kilau Lampung Semara Sumatera di bawah naungan ridha-Mu. Ya Allah ya Alim, Engkau Maha Mengetahui. Kegiatan ini kami jadikan sebagai sarana publikasi hasil-hasil pembangunan yang telah kami capai selama ini. Sebagai media promosi dan investasi, sehingga memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan pembangunan di Provinsi Lampung yang kami cintai. Ya Allah ya Hadi, Tuhan yang Maha Memberi Petunjuk. Kami seluruh rakyat Indonesia telah berikhtiar memilih putra-putra terbaik bangsa untuk memimpin negeri ini 5 tahun ke depan melalui pesta demokrasi yang berlangsung secara aman, damai, sukses, dan lancar. Kami serahkan sepenuhnya hasil pilihan itu kepada-Mu ya Rabb, karena Engkau satu-satunya Zat yang Maha Menentukan. Cukupkan permohonan kami Allah dengan Engkau berikan kami pemimpin yang adil dan amanah. Pemimpin yang terbaik bagi bangsa Indonesia. Damaikan hati kami. Jernihkan pikiran kami. Bimbing langkah kami untuk kembali bersama-sama. Saling menguatkan rasa persaudaraan dan persatuan di antara kami. Jauhkan kami Allah dari berbagai perselisihan dan perpecahan. Mudahkan langkah kami mewujudkan Lampung maju untuk Indonesia. Allahumma ya Allah ya Ghafur, Tuhan yang Maha Pengampun. Dengan asmamu yang Maha Pengampun, ampunilah dosa dan kesalahan kami, kedua orang tua kami, para pemimpin bangsa kami yang senantiasa mengikuti petunjukmu. Dan ampuni pula ya Allah dosa dan kesalahan orang-orang yang telah berjasa dalam membentuk kami hingga saat ini. Akhirnya ya Allah, kami serahkan seluruh pengharapan ini. Kabulkan doa dan permintaan kami. Rabbana zallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Akhtar Wiwit yang sudah mengimami dari pembacaan doa pada malam hari ini. Dan tentu saja kita semua berharap bahwa pelaksanaan Lampung Fair Pekan Raya Lampung-Lampung biasanya untuk hadir setiap malam di tempat ini untuk menyaksikan yang spesial. Karena setiap malam pasti yang spesial berbeda-beda. Benar, karena artisnya sudah disetting sedemikian rupa itu setiap malam akan hadir di tengah-tengah kita. Baik. Dan seluruh rangkaian acara pembukaan ini bisa disaksikan secara live streaming dari Radar Lampung TV. Dan juga apabila menyaksikan melalui satelit parabola itu melalui jaringan Nin Media. Dan kalau kamu sudah mendownload aplikasi Kugo juga bisa menyaksikan secara langsung. Iya, jadi kalau nggak sempat mungkin malam hari ini bisa langsung menyaksikan di rumah. Tapi harapannya yang masih di rumah bisa dong datang ke sini karena acara kita masih cukup panjang malam hari ini. Benar. Hari tadi kita ngomong-ngomong mengenai masalah Pekan Raya Lampung Lampung Fair 2019 ini. Untuk lebih jauh mengenai gelaran ini bersama-sama terlebih dahulu akan kita dengarkan laporan yang akan disampaikan oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Provinsi Lampung berkenan kepada Bapak Insinyur Taufik Hidayat MM, MEP. Disilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tabi'un. Yang kami hormati dan kami banggakan Gubernur Lampung, Bapak Muhammad Ridho Fikardo, beserta Ibu Yustin Ridho Fikardo. Yang kami hormati anggota Forkopimda Provinsi Lampung. Yang kami hormati Gubernur Sumatera Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesra beserta rombongan. Yang kami hormati para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta seprovinsi Lampung. Yang kami hormati para bupati wali kota seprovinsi Lampung beserta anggota Forkopimda kabupaten kota seprovinsi Lampung. Yang kami hormati para pejabat tinggi pratama di lingkungan pemerintah Provinsi Lampung dan kabupaten kota, para direktur pimpinan perusahaan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, insan pers, baik media cetak maupun media elektronik, hadirin undangan yang berbahagia. Mengawali laporan ini, saya mengajak kita semua untuk senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberikan kesempatan, kekuatan dan kesehatan hingga dapat hadir dalam acara pembukaan Pekan Raya Lampung atau Lampung Fair tahun 2019. Melalui kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan laporan penyelenggaraan Pekan Raya Lampung atau Lampung Fair 2019 sebagai berikut. Pertama, tema Pekan Raya Lampung Fair 2019 adalah Kilau Lampung Semarak Sumatera. Memiliki makna, Pekan Raya Lampung atau Lampung Fair 2019 bukan hanya dipersembahkan untuk masyarakat Lampung, tetapi juga dipersembahkan untuk masyarakat se-Sumatera. Kedua, tujuan dilaksanakan kegiatan Lampung Fair 2019 adalah sebagai sarana untuk menginformasikan kepada masyarakat tentang hasil-hasil pembangunan atau prestasi yang telah dicapai dan akan dilaksanakan dalam berbagai sektor sebagai informasi tentang potensi daerah. Kemudian yang kedua, sebagai media pameran dagang, ekspo, dan promosi investasi. Ketiga, menyajikan hiburan untuk masyarakat Provinsi Lampung. Rangkaian kegiatan Pekan Raya Lampung Fair 2019 antara lain, pameran pembangunan, pameran produk BUMN, BUMD, pameran produk kerajinan hasil industri kreatif daerah, UMKM, pagelaran seni dan budaya daerah, pameran sumber daya alam dan pariwisata, berbagai festival seni dan budaya, serta kuliner, dan hiburan rakyat dengan menyajikan artis-artis ibu kota, antara lain Padi Rebon, Marion Jola, Poti 20, Siti Badriah, Cakrakan, Vigor, Armada Band, dan lain-lain. Bapak Gubernur yang kami banggakan dan hadirin yang berbahagia, pada perhelatan Pekan Raya Lampung atau Lampung Fair 2019, perkenankan kami juga melaporkan peserta yang mengikuti pameran pada kesempatan ini, yaitu berjumlah 14 anjungan kabupaten kota dan 455 stan yang meliputi atau menempati di Hall A, B, C, Gedung Sumpah Muda, Roder, dan tenda-tenda Sarnabil dengan rincian sebagai berikut. Pertama, anjungan kabupaten kota sebanyak 14 anjungan. Kedua, OPD di lingkungan Provinsi Lampung sebanyak 56 stan. Ketiga, BUMN, BUMD, dan swasta lainnya sebanyak 21 stan. Keempat, UMKM dan lainnya sebanyak 300 stan. Mitra Praja Utama sebanyak 10 stan.
PKK Dekranasda sebanyak 24 stan, otomotif sebanyak 17 stan, TNI Polri sebanyak 10 stan. Bapak Gubernur dan hadirin yang saya hormati, dalam kesempatan ini perkenankan kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi mulai dari tahap perencanaan sampai terselenggaranya event ini. Kami juga mengaturkan permohonan maaf seandainya dalam pelaksanaan Pekan Raya Lampung PR 2019 ini masih terdapat kekurangan. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kepada Bapak Gubernur, pada saatnya nanti mohon berkenan untuk memberikan sambutan sekaligus membuka Lampung PR 2019 ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan yang terhormat Bapak Insinyur Taufik Hidayat MMMAP yang sudah membacakan laporan Ketua Panitia Pelaksanaan dari Pekan Raya Lampung Lampung Fair 2019. Ari dan juga hadirin, tadi di awal kita sudah menyampaikan bahwa ada sebagaimana tadi juga disampaikan oleh Bapak asisten bahwa ini acara ya. Lampung Fair atau Pekan Raya Lampung ini bukan hanya ditujukan untuk masyarakat Lampung, namun sebenarnya ditujukan untuk seluruh masyarakat Sumatera. Nah, ya. Sudah hadir dan akan turut menyemarakkan malam hari ini saudara kita yang sudah hadir dari Provinsi Sumatera Selatan yang akan membawakan persembahan, Ari. Iya, kita akan menyaksikan persembahan Tari Lilin Siwa, persembahan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan dengan Sanggar Seni Cempako di bawah pimpinan Ibu Hajah Ailuni Husni. Hadirin yang kami hormati, tarian ini menceritakan tentang Dewa Siwa yang berlengan enam adalah Dewa Kesejahteraan Umat Hindu. Gerakan ini menggambarkan upacara kesuburan, kesejahteraan hidup bagi masyarakat, kejujuran dan kebaikan, serta lilin yang melambangkan sebuah cahaya penerangan. Baiklah, tamu hadirin yang terhormat, marilah kita menyaksikan Tari Lilin Siwa. Selamat menyaksikan.
Dari Sumatera Selatan, tari lilin siwa. Iya, tarian itu menggambarkan aktivitas dewa siwa ya, luar biasa dengan lama kemulai, tapi juga menandakan kesuburan dan juga keberkahan untuk kita semua. Benar sekali, seperti harapan kita kepada acara ini dan Tanah Lampung, harapannya kejayaan, kebahagiaan, dan semua hal-hal baik yang menjadi harapan kita. Baik, tidak terasa ya Nanda, kita juga akan mendengarkan ini sosok yang luar biasa, sosok karismatik, muda, luar biasa, Gubernur Provinsi Lampung yang tercinta. Marilah kita dengarkan sambutan Gubernur Lampung. Kepada yang terhormat, Bapak Muhammad Ridho Vikaru MSI, kami persilahkan. Warahmatullahi wabarakatuh. Tabibun. Yang saya hormati anggota Forkopimda Provinsi Lampung, malam hari ini hadir cukup lengkap. Yang saya hormati Gubernur Sumatera Selatan yang hari ini diwakili oleh Asisten 1 Bidang Pemerintahan, para Bupati dan Wali Kota se-Provinsi Lampung bersama istri, terima kasih atas kehadiran dan dukungannya terhadap pelaksanaan Lampung Fair ini. Para pejabat struktural pemerintah provinsi dan kabupaten kota se-Provinsi Lampung, tokoh masyarakat,
tokoh agama, tokoh pemuda, aktivis perempuan, para hadirin undangan dan seluruh warga masyarakat seprovinsi Lampung yang hari ini hadir di PKOR dalam rangka Lampung Fair. Syukur alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa bersama-sama hadir di acara Lampung Fair yang pada kesempatan malam hari ini juga seperti tahun yang lalu saya lihat juga cukup meriah, padahal tadi didahului oleh hujan. Akan tetapi tidak mengurangi antusiasme dari warga masyarakat Provinsi Lampung, khususnya Kota Bandar Lampung untuk hadir. Dan biasanya juga seperti tahun yang lalu, setiap malam selama kurang lebih 2 minggu juga di wilayah ini juga penuh sesak oleh warga masyarakat. Saya yang pertama ingin mengucapkan terima kasih kepada anggota Forkopimda Provinsi Lampung yang pada malam hari ini juga hadir dan mendukung kegiatan Lampung Fair dari waktu ke waktu, yang tahun ini juga sempat ada dinamikanya karena sempat salah satu konsep pemikiran terkait dengan paradigma ancaman. Kita baru selesai melaksanakan kegiatan ataupun event besar dari demokrasi, yaitu pemilihan legislatif dan pemilihan presiden. Justru kegiatan inilah pada malam hari ini sebagai bentuk hiburan buat masyarakat, menurunkan tensi ketegangan, di mana juga merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita terkait dengan pelaksanaan Pileg dan Pilpres di Provinsi Lampung yang berjalan dengan aman, dengan damai, dan kondusif, dengan partisipasi masyarakat yang sangat tinggi, kurang lebih sekitar 81%. Untuk itu, saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada seluruh warga masyarakat atas terlaksananya pemilu, Pileg dan Pilpres yang berjalan dengan lancar, aman, dan damai. Mohon, saya berharap keadaan, keberadaan ini, situasi yang kondusif ini dapat terus kita pertahankan. Terlepas misalnya ada ketidakpuasan, terlepas misalnya ada ketidakcocokan dan yang lainnya, bisa diselesaikan melalui mekanisme sesuai dengan tata aturan yang berlaku. Tentunya pada malam hari ini dalam rangka kita bersama-sama mungkin juga pada akhir-akhir ini melepas penat dengan begitu banyaknya, katakanlah, situasi politik dan dinamika politik yang ada, maka malam hari ini, mulai malam hari ini, Lampung Fair juga merupakan bagian dari pesta rakyat selama 2 minggu, di mana kegiatan ini selain memberikan hiburan buat masyarakat, juga memberikan berbagai macam informasi-informasi positif yang sifatnya membangun, yang sifatnya untuk warga masyarakat juga mengetahui apa saja yang terjadi di Provinsi Lampung dan sekitarnya. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kalau kita mau flashback ke belakang terkait dengan pelaksanaan Lampung Fair, di beberapa tahun yang lalu di panggung ini juga saya pernah menyampaikan salah satu bagian dari visi dan misi pemerintah Provinsi Lampung terkait dengan keunggulan daerah, yang kalau bahasa akademiknya provinsi keunggulan komparatif Provinsi Lampung dan segenap potensinya, yang menjadi tugas dari kami supaya memberikan manfaat yang positif untuk masyarakat adalah merubah keunggulan komparatif itu di tahapan awal untuk menjadi keunggulan kompetitif Provinsi Lampung untuk dapat bersaing, untuk dapat maju dan mensejahterakan warga masyarakat di Provinsi Lampung. Maka juga tema dari HUT Lampung pada tahun ini adalah Lampung Maju untuk Indonesia. Artinya kemajuan Provinsi Lampung yang ada
seiring dengan peningkatan kesejahteraan warga masyarakatnya dalam beberapa kerangka program strategisnya, merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, di mana kemajuan Provinsi Lampung, insya Allah ke depan Lampung siap menjadi salah satu pilar pertumbuhan, Lampung siap menjadi salah satu pilar kemajuan, dan salah satu titik tumpu estafet pembangunan yang ada di Indonesia di masa yang akan datang. Kedepan, Sumatera harus siap. Sebelum Sumatera siap sepenuhnya, Lampung terlebih dahulu harus siap sebagai lokomotifnya Sumatera, bukan hanya sebagai gerbang Sumatera, tetapi sebagai pendorong, sebagai booster dari kemajuan di Pulau Sumatera ini. Maka temanya juga dalam rangka Lampung Fair ini, Kilau Lampung Semarak Sumatera. Tidak lain bahwa keberadaan Lampung di Pulau Sumatera, kita sebagai warga masyarakat Lampung dan para bupati wali kota sebagai unsur pemerintah Provinsi Lampung, bukan hanya berpikir pada wilayahnya saja, tetapi mempersiapkan wilayahnya untuk kemajuan Pulau Sumatera yang ke depan harus mengambil alih tongkat estafet pertumbuhan ketika Jawa sudah cukup jenuh, dan wilayahnya juga harus siap untuk menjadi lokomotif dari pertumbuhan yang ada di Pulau Sumatera sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Maka Bapak Ibu warga masyarakat bisa melihat stan-stan daerah yang ada, kesiapan-kesiapan daerah, potensi-potensi daerah. Saya tadi mengunjungi beberapa stan daerah, dan alhamdulillah terima kasih kepada para bupati wali kota yang sudah mempersiapkan etalasenya. Ini merupakan etalase permanen. Kalau di luar negeri, negara punya kedutaan. Nah, kalau di Provinsi Lampung ini, kabupaten kota punya perwakilan etalasenya yang ada di komplek PKWR ini, yang pada saat Lampung Fair itu betul-betul diisi dengan berbagai informasi untuk seluruh warga masyarakat di Provinsi Lampung. Saya berterima kasih kepada seluruh warga masyarakat yang pada kesempatan malam ini saya ingin sampaikan bahwa dukungan warga masyarakat terhadap pemerintahan hari ini juga mencapai, setiap tahunnya selalu naik dan mencapai titik yang tertinggi terus setiap tahunnya, kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah Provinsi Lampung. Terkait dengan itu, sejalan dengan itu, pembangunan di Provinsi Lampung juga berjalan juga dengan sangat lancar, yang insya Allah dalam situasi hari ini kita bisa melihat begitu banyak pembangunan strategis yang ada di Provinsi Lampung, tidak lain tidak bukan, baik itu dari pemerintah provinsi maupun dari pemerintah pusat, tujuannya adalah untuk warga masyarakat Lampung, untuk warga Sumatera, untuk Indonesia, tetapi memperoleh manfaat pertama adalah warga masyarakat di Provinsi Lampung. Maka Bapak Ibu, pada kesempatan yang baik ini, saya tidak henti-hentinya juga menghimbau dan berharap pada seluruh warga masyarakat Lampung, di mana kalau kita melihat ke belakang, kita sudah cukup banyak belajar terkait dengan dinamika-dinamika sosial yang ada, terkait dengan berbagai macam hal yang negatif yang terjadi di Provinsi Lampung, baik itu benturan sosial maupun kerusuhan SARA dan yang lainnya. Maka saya harap tidak akan terjadi lagi di masa-masa yang akan datang, dan justru keberagaman warga masyarakat di Provinsi Lampung, yang mana hampir seluruh suku bangsa ada di Provinsi Lampung ini, dan menjadikan Provinsi Lampung seperti Indonesia mini. Jadikanlah ini justru sebagai kekuatan yang tertulis dalam sesanti kebangsaan kita, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi satu jua. Dan ini yang perlahan-lahan kita bangun. Perbedaan bukanlah penghalang, tetapi justru keberagamanlah yang menjadikan Lampung kuat, yang menjadikan potensi Lampung, menjadikan keunggulan Lampung untuk bersaing ke depan. Yang hari ini Provinsi Lampung sudah pada posisi 11 atau 12
tingkat competitiveness dibanding dengan 35 provinsi di Indonesia, maka harapan ke depan kita bisa masuk 10 besar. Dan harapan ke depan, angka tersebut tentunya bukan hanya sekedar angka prestasi, tetapi kita bisa melihat bahwa dengan angka-angka tersebut begitu banyak pembangunan yang ada di Provinsi Lampung. Infrastruktur strategis sudah terbangun di Provinsi Lampung, tinggal kita melakukan pengembangan-pengembangan wilayah, yang mana hari ini pemerintah Provinsi Lampung mengembangkan sektor kepariwisataan sebagai bagian dari program strategis yang berdasarkan dengan potensi dasar yang ada, yang berdasarkan pada keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Provinsi Lampung. Maka Bapak Ibu, ternyata kita masuk dalam 3 besar persentase tertinggi pertumbuhan pariwisata se-Indonesia. Ini merupakan salah satu angka potensi di mana tentunya saya berharap kepada seluruh pemerintah daerah untuk mempersiapkan perangkatnya, untuk mempersiapkan warga masyarakatnya menjadi warga yang sadar wisata, mempersiapkan perangkatnya untuk membuat program-program yang bersahabat dan mendukung sektor kepariwisataan, termasuk menggalakkan ekonomi kreatif. Di sini sebagian besar yang hadir tentunya warga Bandar Lampung. Kita bisa melihat bahwa perangkat-perangkat pendukung MICE, perhotelan terutama, tumbuh dengan pesat. Artinya apa? Kunjungan ke Provinsi Lampung sangat tinggi. Dan saya berharap ke depan pertumbuhan ini terus berlanjut. Kita jadikan sektor pariwisata salah satu sektor penggerak pembangunan untuk kesejahteraan warga masyarakat. Kita gerakkan ekonomi kreatif bukan hanya dari seni budaya, bukan hanya dari keindahan alam, tetapi juga kita punya keunggulan kuliner kita, kita punya keunggulan-keunggulan kerajinan yang lain, yang tolong ini dipersiapkan untuk mengisi sektor kepariwisataan kita, sehingga ke depan dari angka dari kunjungan wisata itu orang-orangnya bisa tinggal lebih lama karena begitu banyak yang bisa dilihat di Provinsi Lampung. Juga dengan keberadaan jalan tol yang hari ini sudah diresmikan di tahap 1, ini juga merupakan bagian dari sistem logistik nasional kita. Kita harus mengembangkan yang seringkali disebut pengembangan industri atau industrialisasi di masyarakat, memberikan nilai tambah dari produk-produk yang ada di Provinsi Lampung. Saya lihat yang paling advance hari ini, yang paling maju itu di komoditas kopi, di mana kopi kita yang dulu banyak keluar dari Lampung itu dalam bentuk biji mentah, hari ini sudah mulai diolah, sudah mulai menjadi bagian dari keunggulan kompetitif dari ekonomi kreatif kita, sudah mulai packagingnya sudah mulai bagus, merupakan suatu jualan keunggulan Provinsi Lampung yang ke depan juga bisa menjadi salah satu hal yang ketika orang bicara Lampung itu ingat pariwisata dan ingat kopi Lampung. Nah, banyak hal atau banyak sektor lain yang bisa kita jual untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan ekonomi kreatif masyarakat, yang hari ini kita bisa lihat potensi-potensinya di stan-stan daerah ataupun di stan-stan lain di event Lampung Fair pada malam hari ini selama kurang lebih 2 minggu ke depan. Tentunya harapan saya pijakan-pijakan ini dapat terus berjalan, rintisan-rintisan ini terus dimantapkan dan dikembangkan, sehingga kemudian memperluas lapangan kerja, kemudian meningkatkan perekonomian masyarakat dan menekan angka kemiskinan yang ada di Provinsi Lampung pada malam hari ini. Itu Bapak Ibu sekilas overview terkait dengan pembangunan di Provinsi Lampung. Dan pada malam hari ini juga pemerintah Provinsi Lampung, kalau mengingat sejarah Lampung Fair dulu di tahun-tahun awal kepemimpinan saya sering, berapa kali saya terima laporan bahwa pelaksanaan Lampung Fair ini mengalami kerugian. Sehingga kalau masih ingat,
pernah pada satu tahun saya hentikan untuk dilakukan perubahan, dirubah konsepnya secara mendasar. Alhamdulillah, dengan konsep yang lebih baik, hari ini Lampung Fair berjalan dengan sangat baik dan memberikan keuntungan buat penyelenggara, buat kemudian pemilik-pemilik stan, ya juga buat masyarakat. Dan semakin ramai, semakin informatif. Mudah-mudahan ini rintisan ini bisa terus kita kembangkan, dan event Lampung Fair juga bisa terus kita perbesar menjadi salah satu kebanggaan masyarakat, di mana event Lampung Fair yang hari ini juga disebut, rasanya kalau pakai bahasa Inggris terus, Lampung Fair itu juga bisa disebut Pekan Raya Lampung, di mana ini memang kurang lebih 2 minggu kita melihat segenap potensi yang ada di Provinsi Lampung. Bukan hanya kita menikmati, tapi juga apa saja sebetulnya yang bisa kita kembangkan ke depan. Nah, setelah pelaksanaan Pileg dan Pilpres, event Lampung Fair ini juga merupakan tools yang kita gunakan, pemerintah Provinsi Lampung manfaatkan untuk meredakan tensi politik, untuk meredakan suhu ketegangan yang ada, memberikan hiburan kepada warga masyarakat. Setiap harinya sudah ada artis-artis dari ibu kota yang akan menghibur warga masyarakat, sehingga mungkin warga masyarakat tidak terlalu tegang lagi terkait dengan dinamika politik, atau malah tidak stres. Tapi saya juga memperoleh laporan dari Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Provinsi Lampung bahwa Rumah Sakit Jiwa Pemerintah Provinsi Lampung juga siap melakukan persiapan untuk melakukan penanganan terhadap calon-calon politisi yang kemudian stres karena tidak berhasil gitu. Baik calegnya maupun tim suksesnya. Ya karena event pileg itu terutama itu juga sangat berat. Mungkin ada caleg yang sudah utang sana kemari, sudah berjualan ini dan itu dengan harapan menang, sudah berjanji macam-macam, tahu-tahu kemudian ternyata tidak terpilih. Nah, itu juga merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah yang kami usahakan semampunya untuk mempersiapkan supaya tidak terlalu banyak, katakanlah, korban gangguan psikologis. Mudah-mudahan masyarakat Lampung dalam pelaksanaan kontestasi demokrasi juga semakin dewasa, semakin bisa melihat kenyataan-kenyataan yang ada, dan kita doakan dari event pemilihan legislatif dan pemilihan presiden ke depan kemarin terpilih untuk kedepannya putra putri terbaik bangsa Indonesia, putra putri terbaik di Provinsi Lampung untuk mengisi eksekutif dan legislatif yang ada dalam kontestasi kemarin, dan sehingga ke depan bisa membawa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini juga semakin maju, semakin kompetitif, dan mensejahterakan warga masyarakatnya, dan para anggota legislatifnya juga semakin aspiratif dan akomodatif terhadap kepentingan warga masyarakat, untuk membawa Provinsi Lampung ini semakin maju untuk Indonesia dan warga masyarakatnya semakin sejahtera. Salah satu barometer yang kita lihat dari perkembangan Provinsi Lampung, tentunya barometer umum di setiap daerah, adalah kemajuan yang terjadi di kota, di ibu kota provinsi atau di ibu kota kabupaten. Saya melihat bahwa perekonomian sangat hidup. Saya berbicara dengan para pelaku-pelaku ekonomi bahwa mereka menyampaikan kepada saya ternyata bukan hanya di Bandar Lampung tetapi di kabupaten-kabupaten kota selain Bandar Lampung juga ekonominya hidup, dan mereka berani membuka usaha karena ekonominya tumbuh sehingga punya daya beli. Ini yang harus kita pertahankan, daya beli masyarakat, kesejahteraan masyarakat yang harus kita tingkatkan ke depan. Karena tidak lain tidak bukan keberadaan pemerintahan daerah adalah untuk memajukan daerah melalui pembangunan, dan pada akhirnya adalah kesejahteraan masyarakat yang harus meningkat sebagai efek dari pembangunan. Dan
pada event Lampung Fair ini adalah etalase tahunan dari pembangunan dan kesejahteraan warga masyarakat. Sekali lagi, selamat menikmati dari hiburan-hiburan yang ada, dan mari kita melihat apa saja kemajuan yang terjadi di setiap daerah di Provinsi Lampung ini. Mungkin tidak ada yang katakanlah semudah membalikkan telapak tangan, tetapi dengan arah yang benar, dengan ketekunan dan kerja keras serta konsistensi, insya Allah kemajuan dan kesuksesan akan terus dapat kita capai pada setiap tahapannya. Demikian Bapak Ibu, sekali lagi terima kasih kepada seluruh unsur pendukung, kepada Forkopimda, kepada para bupati, kabupaten, kota, kepada BUMN dan BUMD yang juga mendukung acara-acara ini, dan seluruh warga masyarakat juga terus jaga ketertiban agar Lampung tetap aman dan kondusif. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Pekan Raya Lampung atau Lampung Fair 2019, saya nyatakan secara resmi dibuka. Terima kasih, kurang lebih yang mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon berkenan bagaimana Bapak Gubernur Lampung untuk tetap di tempat sambil kita mengundang Forkopimda Provinsi Lampung untuk bisa naik ke atas panggung mendampingi Bapak Gubernur. Sebagai simbol dibukanya secara resmi kegiatan malam hari ini, ya, yakni Pekan Raya Lampung, Lampung Fair 2019. Kepada juru warta, juru media, dan para wartawan, silakan mengabadikan. Kami mohon untuk tetap dalam koridor dan tentu saja masih di balik gitu ya, barikade. Jangan berlawanan. Nanti akan kita hitung bersama-sama. Kita hitung bersama untuk supaya nanti Bapak Gubernur bersemangat memecah sirine. Boleh saya mintakan tepuk tangan yang paling meriah untuk kita semua. Untuk kita semua yang ada di sini. Ya. Baik, sudah siap semua di sini? Sudah siap sini? Semua? Mari kita hitung bareng-bareng dan diawali angka 3. 3, 2, 1. Pekan Raya Lampung, Lampung Fair 2019. Baik, kita saksikan juga di atas sana kembang api mulai juga memeriahkan malam hari ini sebagai satu wujud kebahagiaan dan sukacita dari masyarakat Lampung. Dan tentu saja kembang api ini kita menandakan bahwa Pekan Raya Lampung Fair 2019 sudah dimulai rangkaiannya pada malam hari. Baik, jadi masyarakat Lampung, pastikan Anda hadir terus sampai dengan tanggal 3 Mei nanti untuk menyaksikan kemeriahan dari Pekan Raya Lampung, Lampung Fair 2019. Dan acara ini diselenggarakan berkat dukungan semua pihak, para sponsor tentu saja, dan diorganize oleh PT Jaris Jasmine Wijaya yang sudah mengorganisasi seluruh rangkaian dari kegiatan Pekan Raya Lampung, Lampung Fair 2019. Saya mau minta semua yang ada di sini, ada siapa bintang tamu kita? Bener gak sih? Kayaknya salah deh. Ada kurangnya, karena dia baru dilahirkan kembali ya. Pokoknya ini adalah band yang legendaris banget. Lagunya kita dari zaman dulu. Saya zaman masih sekolah, itu artis ini sudah ada. Ya? Oh iya. Oke, okay, ya kita kreat bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kurang lagi, diulang. Padi. Padi, Padi. Masih gak semangat, masih gak semangat. Suara sini, suaranya. 3, 2, 1. Padi, Padi. Oke, okay, please welcome. This dia, Padi Reborn. Padi terbentuk di Surabaya pada tahun 1997. Berawal dari band kampus di Universitas Airlangga, Surabaya, Padi terdiri dari Piu pada gitar, Fadli pada vokal, Yoyo pada drum, Rindra pada bass, dan Ari pada gitar. Padi memulai debut mereka di dunia musik Indonesia pada 1998 melalui single Sobat dalam album kompilasi Indie 10.
Pada tahun 1999, Padi meluncurkan album pertama mereka, Lain Dunia. Disusul tahun 2001, Sesuatu Yang Tertunda. Album ini sukses meraih triple platinum album dengan penjualan lebih dari 2 juta kopi. 2003, Save My Soul. 2005, Padi. 2007, Tak Hanya Dia. Padi telah menghasilkan puluhan karya yang menjadi hits pada masanya. Dalam perjalanan industri musik tanah air, Padi juga meraih beberapa penghargaan. Selama 7 tahun. Kini, Padi berkomitmen untuk bersatu kembali. Komit. 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 Komit.
lagu yang spesial. Pasti banyak yang punya kenangan dengan lagu ini. Dan kenapa lagu ini spesial? Karena saya akan mengundang Bapak Gubernur Lampung untuk menemani saya berduet malam ini, Bapak Hugo Picardo. Menyatukan perasaan kita. Apa siap menyanyi?
selalu menjadi yang terbaik untuk masyarakat Lampung dan selalu menjadi bintang di langit. Amin. Bapak Rusa Borwika berserta Padi Reborn di sini yang anda ingat. Oke. Mohon dibantu rekan-rekan Pol PP untuk bisa mengamankan jalur. Oke, kita mengundang kepada Gubernur Lampung beserta jajaran Forkopimda ya. Benar. Bisa hadir ke kasir dan diabadikan dalam sesi foto bersama. Benar sekali Anda. Oke. Ya, silakan. Masih dalam keriuhan suasana Pekan Raya Lampung. PKK bersama ya. Rekan-rekan dari Padi Reborn. Wah, ini Gojek dan juga BMACCI Lampung Center and organized by PT Jaris Jasmine Wijaya. Tidak terasa kita sudah di ujung acara dari acara pembukaan malam hari ini di Pekan Raya Lampung. Lampung Fair 2019 ya. Saya Nanda Putih mengucapkan terima kasih atas kesadaran dari seluruh masyarakat Lampung di tempat ini malam hari. Dan apabila ada kata-kata kita kurang berkenan, kita mohon maaf kepada Allah, kita mohon ampun sebesar. Kita ketemu lagi di gelaran istimewa Pekan Raya Lampung, Lampung Fair 2019.